Halo, assalamualaikum, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk mengatasi ketika kita tidak bisa sign in di Affinity Designer. Nah, di sini contohnya ketika saya sign in, yang terjadi adalah muncul dialog seperti ini. We are sorry, something went wrong during registration or sign-in. Timeout while waiting for registration service ready notification. Nah, cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan cara kita close terlebih dahulu dan masuk ke Affinity Designer dengan cara menggunakan Run as Administrator. Jadi kita klik kanan pada aplikasi Affinity Designer, kemudian klik More dan pilih Run as Administrator. Jika ada kotak dialog yang muncul, klik Yes. Dan setelah itu, langsung ke Help, pilih My Account dan Already Registered Sign In Now. Dan setelah itu akan muncul seperti ini. Klik Open Sign In Page dan masukkan email dan password kalian. Kemudian setelah kalian isi password dan email address, pilih Sign In. Dan setelah kalian masuk atau registration complete, kalian masuk kembali ke Affinity kalian. Dan akan seperti ini tampilannya. So, sampai di sini tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Like jika kalian suka video ini. Dislike jika tidak. Dan thanks for watching. See you in next video. Saya Rizky. Assalamualaikum.